tidak ada kata capek dalam berjuang untuk bangsa, agama, negara, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, demi bangsa, demi agama, demi negara, demi NKRI, demi merah putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa Baharudin Smith murah harganya. Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الأحد والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد والعالم وصحبه وبعد أسأل دائما سيدنا إياكم para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum al-habib Muhammad al-Mutahhar beserta segenap panitia peringatan haul beliau yang saya cintai dan saya muliakan Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar beserta seluruh keluarga besarnya, ketua panitia Sayyid Iqbal Al-Mutahhar beserta seluruh para panitia yang saya cintai dan saya muliakan Sultan Pontianak yakni Sayyid Al-Habib Mahmud Melvin Al-Ghadri beserta seluruh segenap panitia, para tokoh masyarakat, tamu-tamu kita, Habib Umar Al-Mutahhar dari Hadramaut, Habib Salim Al-Hamid, Habib Umar, beserta seluruh hadirin hadirat, jamaah Pontianak, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersyukur kepada Allah dan berterima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat. Saya berterima kasih kepada segenap panitia atas sambutan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak atas sambutan yang begitu luar biasa, sambutan yang begitu antusias. InsyaAllah, perkumpulan pada malam hari ini bukanlah perkumpulan yang terakhir. Bertatapnya wajah kita bukanlah bertatap wajah yang terakhir. InsyaAllah, besok ke depan Allah pertemukan kita kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin, di perkumpulan yang mulia dan di perkumpulan yang baik. Sedikit saja, saudara-saudara, ada satu hadis yang dimana hadis ini jarang kita dengar. Ketika saya membuka kitab Mughiyatul Mustarsyidin, kitab fatwa daripada Al-Hayyat Rahim yang masyhur, dalam kitab tersebut ada satu hadis yang jarang sekali kita dengar, yang bunyinya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warafa musliman fa ka'annama ahyahu, musliman aw mu'minan fa ka'annama ahyahu, fa man tara'a tarikhahu fa ka'annama zara. Itu hadis jarang sekali kita dengar. Bahkan saya tidak pernah menemukan para penceramah-penceramah membawa hadis tersebut. Ini hadis kedudukannya dhaif. Akan tetapi hadis ini bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai dalam tadabbur ataupun tarjih. Yang bunyinya man warafa musliman au kama dal mu'minan. Barang siapa yang membuat sejarah seorang muslim, barang siapa yang membuat sejarah seorang mukmin, yakni sejarah hidupnya, yakni syama'ilnya, yakni menulis tentang manqabah atau manaqib sejarah hidup daripada seorang mukmin, orang yang saleh, para awliya, para asfiyah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang menulis sejarah orang beriman dan sejarah seorang muslim tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seorang muslim tersebut. Al-Imam Ad-Dubai, Sayyid Ja'far Al-Barzanzi, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Al-Imam Al-Busri, dan banyak para imam-imam, para ulama yang dimana beliau-beliau membuat sejarah baginda Nabi besar Muhammad, faka'annama ahyahu, maka beliau-beliau seakan-akan telah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, dan barang siapa yang membaca sejarah yang telah ditulis, yakni sejarah daripada orang muslim dan orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu,
maka seakan-akan dia telah berkunjung dan berziarah kepada seorang muslim dan mukmin tersebut. Kita membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, seakan-akan kita berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan sejarah kepada sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, maka dibacakan sejarah tersebut yang membuat sejarah tersebut, yang mengarang sejarah tersebut, seakan-akan telah menghidupkan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Dan yang membaca sejarah tersebut, yang mendengarkan sejarah tersebut, maka seakan-akan telah berkunjung kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Yakni ini adalah faedah daripada diadakannya haul. Haul itu punya tiga makna. Yang pertama, haul maknanya artinya sekeliling. Alladhi barakina haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua, maknanya kekuatan, daya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya. Haul yang ketiga, maknanya satu tahun. Setiap perputaran waktu satu tahun, itu namanya haul. Adapun haul yang kita kenal adalah setiap tahun acara, yang dimana pada acara tersebut kita membuat haul, kita mengenang daripada sejarah orang soleh, para aulia, orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Di dalam acara haul dibacakan sejarahnya, dibacakan manakibnya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, suhudnya, ibadahnya, qanaahnya daripada sahibul haul, agar kita bisa mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil keutamaan, mengambil ilmu, dan menjadikan sahibul haul daripada uswah, qudwah, teladan, pedoman kita sehari-hari, sehingga pulang dari majlis kita menjadikan sahibul haul sebagai teladan kita, sebagai pedoman kita. Jadi yang namanya haul hanya milik orang-orang yang soleh. Tidak ada orang berhak yang adakan haulnya, tidak ada. Namanya haul hanya untuk orang soleh, namanya haul hanya untuk para wali Allah, hanya untuk para ulama. Yakni sebagaimana dikatakan oleh datuk kami Al-Habib Ahmad bin Sumait, bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Sumait, aqwamu ahya'in tamutu al-qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahya'u al-qulub bi dzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, jasadnya masih hidup, kedua matanya masih melihat, lidahnya masih berkata-kata, telinganya masih mendengar, tangannya masih bisa menyentuh, kedua kakinya masih bisa berjalan. Ini orang masih hidup, jasadnya masih hidup. Aqwamu ahya'in tamutu al-qulub bi dzikrihim. Orang ini masih hidup, tahun ini masih hidup, golongan ini masih hidup, tetapi mengenang mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, ada golongan-golongan yang sudah wafat, ada kaum-kaum yang sudah wafat, mereka telah meninggal dunia, jasadnya telah terkubur, atau mungkin jasadnya hancur, nama mereka terpampang di batu nisan, mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia, akan tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang telah mati. Padahal mereka orang-orang yang wafat, mereka orang-orang yang mati, akan tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang mati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah para ulia, mereka adalah para ulama. Ada orang-orang yang masih hidup, mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Mengenang mereka bisa mematikan hati. Sedangkan ada orang yang sudah mati dari kalangan para ulama dan kalangan para aulia, mengenang mereka bisa menghidupkan hati. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan famal hayat illa li ahli al-ilm wa al maut illa li ahli al-jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Rasulullah, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran, yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, orang-orang yang buta daripada agama, orang-orang yang buta daripada Al-Quran, orang-orang yang buta daripada hadis, orang-orang yang buta daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keserangan dunia, kecintaan dunia, kemakmuran dunia, angan-angan yang tinggi akan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Orang-orang yang hatinya tidak rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, qabla mauti mautun di akhir, sebelum dia mati sesungguhnya dia telah mati. Fa
ajsaduhum qablal kuburi kuburu, jasad-jasad orang yang bodoh, jasad-jasad orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebelum jasadnya terkubur, sesungguhnya jasadnya telah pun terkubur. Mereka bagaikan mayat walaupun mereka berjalan di siang hari. Sebaliknya, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan selama-lamanya, yang memiliki kehidupan yang abadi. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun jasad mereka telah mati, akan tetapi mereka hidup abadi selama-lamanya. Apa maksudnya? Yakni a'yanuhum mafquda wa amthaluhum fil qulubi mawjuda. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya telah hancur, jasadnya telah tiada, akan tetapi mengenang mereka akan ada dalam hati setiap manusia, sebagaimana ibunda baginda Nabi besar Muhammad Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah sebelum wafat. Beliau bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bar wa kullu kibarin yafna ana mayyitatun fa dhikri bar. Ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah, beliau bersyair sebelum wafat. Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa yang bernyawa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Nabi mengatakan, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil, rumah barumu, mereka tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau akan ada masanya, waktunya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur jatuh dari tangkainya. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Tidak akan mereka baru selama-lamanya. Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bar wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua pasti hancur. Semua orang tua pasti binasa. Semua orang tua pasti mati. Ana mayyitatun, kata ibu Rasulullah Sayyidatuna Aminah, aku sebagai orang tua, aku nanti bakal jadi mayat. Aku sebagai ibu, aku nanti bakal mati. Ana mayyitatun fadhikri bar, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat, petik kelibat, tetapi mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Fakat taraktu khairat wa waladtu tuhra. Karena aku telah meninggalkan kebaikan, aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad, maka tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad, tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Karena beliau adalah anak suci, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Maka seperti itu pula para ulama, para asrafun as-salih. Mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tetapi mereka hidup selama-lamanya. Karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Ilmu mereka, amal ibadah mereka akan selalu dikenang. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib, beliau wafat, beliau meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tetapi beliau sampai detik ini dan sampai akhir zaman, beliau hidup dalam masyarakatnya, beliau hidup dalam ikan haddadnya, beliau hidup di dalam adab sulukul muridnya, beliau hidup dalam ratib al-haddadnya, beliau hidup dalam mirkul latifnya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai hari kiamat, beliau hidup dalam ihya ulumuddinnya, hidup dalam asyafatul gulubnya, beliau hidup dalam miarul ilimnya, beliau hidup dalam al-wajis al-wasidnya, beliau hidup dalam kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Asyadili Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai hari kiamat, beliau hidup dalam hizibah harizib nasornya, beliau hidup dalam sirul jalil fi khawasi asyurullah nakmal wakilnya.
ada nama oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam singkup dororannya, beliau hidup dalam mafatimu sa'adahnya. Begitulah para ulama dan para awliya serta orang-orang soleh, walaupun mereka telah wafat, akan tetapi mengenang beliau-beliau kekal abadi selama-lamanya, karena beliau-beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan dan kenangan-kenangan untuk kita semua. Di Pontianak, siapa yang tidak mengenang, siapa yang tidak mengingat Sultan Abdurrahman Al-Ghadri? Beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi mengenang beliau akan abadi selama-lamanya, karena beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat saya yang terakhir di majlis-majlis ta'lim seperti ini, jadikan Shahihul Qaul sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Pulang dari majlis, bawa ilmu beliau, bawa waraknya beliau, bawa adabnya beliau, bawa khasyahnya beliau, bawa zuhudnya beliau, bawa qanaahnya beliau, bawa amar ma'ruf nahi munkar, bawa jihadnya para ulama, bawa semangat beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan beliau sebagai teladan, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Barat Imam Malik menghikbal kaum ila habbil jamaah. Imam Malik berkata, pecinta suatu kaum di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-Baru ma'anan ahad, seseorang yang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Jika kita mengikuti para ulama, mengikuti para awliya, mengikuti orang-orang soleh, maka kelak di akhirat beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau-beliau dicintai oleh Allah, maka kita pun pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau-beliau selamat di dunia, selamat di akhirat, kita pun akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Beliau-beliau selalu dalam pandangan Allah, kita pun selalu dalam pandangan Allah. Tetapi juga di dunia yang kita ikuti adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik, orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang lupa kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Di akhirat mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, kita pun jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Mereka mendapatkan murka Allah, murka Rasulullah, kita pun akan mendapatkan murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sekarang saya wasiatkan khususnya kepada pemuda-pemuda Islam Pontianak, jadikan para ulama, orang-orang soleh, para awliya, orang-orang yang berilmu sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah. Jangan jauh dari majlis-majlis ta'lim seperti ini, dari majlis-majlis ilmu, dari majlis-majlis salawat seperti ini. Sebab kelak di akhirat, perhatikan, kelak di akhirat jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad, jarak jauh atau dekatnya kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad, itu menurut kadar kedekatan atau jauhnya kalian di dunia dari warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta atau kekuasaan, tapi warisan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama. Mereka lah pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Maka jarak jauh dekatnya engkau di akhirat dengan Nabi Muhammad itu menurut kadar atau jarak jauh dekatnya engkau di dunia daripada pewaris Nabi Muhammad itu para ulama, dan warisan Nabi Muhammad itu majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis fikir. Jika di dunia engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis fikir, majlis salawat, tidak diragukan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi jika di dunia engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para orang-orang soleh, jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis fikir, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sepenuh di majlis ini di akhirat telah berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Setelah di akhirat kita berada, bisa berada di bawah payung baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, Rabbal Alamin. Kita doakan semua para habaib-habaib kita, para sepuh-sepuh, para habaib-habaib yang ada di Pontianak. Mudah-mudahan Allah SWT panjang dan umur beliau-beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau-beliau, Allah kuat tangan kaki beliau-beliau untuk memimpin kita semua menuju jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita doakan guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, dengan murah dan panjang umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah kuat tangan kaki.
kaki beliau. Amin. Untuk berjuang di jalan Allah. Demi tersebarnya Islam. Demi kejayaan Islam. Demi kemakmuran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan segala musuh-musuh beliau. Orang-orang yang ingin menzalimi beliau. Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan segenap panitia yang telah mensukseskan ini acara, mudah-mudahan Allah permudah segala urusan dunia akhirat. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Kita doakan juga para aparat-aparat yang ikhlas membantu ini acara, baik dari kepolisian ataupun dari tentara, yang ikhlas dalam hatinya membantu ini acara sehingga ini acara berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah naikkan pangkat jabatannya. Allah permudah urusan dunia akhirat. Kalau ada aparat-aparat atau para pemerintah yang tidak suka dengan adanya acara yang berkah ini, tidak suka dengan adanya acara maulid dan acara maulid ini, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin. Hancurkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillah babuna tabarak hidamna yasin sakfuna taaf haya ayin suat kifayatuna amin ayin sinqaf himayatuna فسألك في بحم الله وهو السميع العليم فسألك في بحم الله وهو السميع العليم فسألك في بحم الله وهو السميع العليم والسقاس مسؤول علينا وإن الله ناظر إلينا بحول الله ونظر الله نور المهيد والبطر المجيد في لوح المحفوظ فالله خير عبد الرحمن الرحيمين فالله خير عبد الرحمن الرحيمين فالله خير حافظا ورحمن الرحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jamaah juga doakan agar segera Allah berikan kesehatan kepada saya. Saya sudah 2 minggu saya sakit, tidak bisa bangun. Selama 2 minggu saya tidak hadir acara. Acara di mana-mana tidak ada saya hadir. Acara di luar negeri saya tidak hadir. Acara di seputar Indonesia tidak ada yang saya hadir. Tapi alhamdulillah selama 2 minggu terakhir saya ceramah itu di Palembang. Tanggal 23 Oktober kalau tidak salah. Itu terakhir saya ceramah. Pulang dari Palembang, saya sakit. Semenjak itu saya tidak ceramah. Hampir 2 minggu atau 3 minggu. Baru hari ini saya bisa hadir di Pontianak. Mudah-mudahan saya hadir di sini, saya mendapatkan keberkahan. Insya Allah kita berjumpa tahun depan. Yang dimana insya Allah jamaah bisa lebih banyak, 10 kali lipat dari sekarang. Terakhir saya ke Pontianak, saya masih ingat itu sekitar tahun 2017. Insya Allah jamaahnya banyak. Saya hadir sekarang tahun 2017, 2018 saya ditahan, 2018 saya ditahan, 2020 saya bebas, 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya ditahan. Saya dibawa ke Nusa Kambangan. Ketika saya dibawa ke Nusa Kambangan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Dari borgol tangan nyambung ke perut, perut nyambung ke kaki. Saya diperlakukan seperti penjahat besar. Saya diperlakukan seperti koruptor. Saya diperlakukan seperti bandar narkoba. Saya dilakukan seperti penjahat besar. Ada satu cerita ketika saya sedang diborgol seperti itu, saya bertanya kepada orang yang memborgol saya, yakni sipir penjara di Nusa Kambangan. Saya berkata kepada dia, apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran, Kul la as'alukum alahi ajran illa mawaddata fil qurba. Apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran, Innama yuridullah yudhiba'ankum rizza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Tahukah engkau siapa ahlul qurba? Tahukah engkau siapa ahlul bait? Tahukah engkau siapa Ali Muhammad yang engkau baca dalam setiap salawatmu? Ali Muhammad ahlul bait al-qurba yang ada dalam Al-Quran. Ali ahlul bait yang ada dalam Al-Quran. Ali Muhammad yang kau baca, yang dimana kalau engkau tidak membaca salawat dalam salatmu, tidak sah engkau punya salat. Itu adalah orang yang kau borgol di hadapanmu. Apakah pantas engkau mengaku sebagai umat Muhammad sedangkan engkau memborgol anak cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, 2 hari saya baru keluar
saya masuk dan kenapa? Apakah saya membela diri saya? Tidak. Yang saya bela rakyat, yang saya bela bangsa, yang saya bela negara, yang saya bela rakyat yang susah, yang saya bela rakyat yang kelaparan, yang saya bela rakyat yang menderita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup sampai di situ? Tidak. Saya bebas tahun 2021. 2021 saya bebas murni. Baru satu bulan saya bebas murni, saya sudah ditahan lagi. Saya sudah ditahan lagi. Kasus 6 laskar yang dibantai dan disiksa, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya baru bebas sekitar 2 bulan yang lalu. Sehingga alhamdulillah pada hari ini saya sampai di majlisnya penuh dan berkahan. Maka ini saya sampaikan kepada saudara semua. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek dalam berjuang untuk bangsa, agama, negara dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, demi bangsa, demi agama, demi negara, demi NKRI, demi merah putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa Bahar bin Smith murah harganya. Oleh karenanya, saya meminta doa kepada seluruh hadirin agar Allah berikan saya kesehatan sehingga kita bisa kembali sama-sama berjuang demi bangsa, demi agama dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia dan kepada negara yang kita cintai. Amin. Amin. Wasiat saya terakhir sebelum saya tutup, jaga persaudaraan di kota Pontianak yang kita cintai. Kita yang muslim disatukan dengan dua. Yang pertama disatukan dengan agama Islam, yang kedua kita disatukan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang di luar muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, apapun agamanya, kita disatukan walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di Pontianak, jaga kerukunan tersebut, jaga kesatuan dan persatuan tersebut. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita disatukan dengan satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang muslim, apapun ormasnya, apapun manhajnya, selama hanya berbeda masalah furu'iyah, kita bersatu. Karena jangan harap yang fasadul ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Hancur atau rusaknya suatu negara, hancur atau rusaknya rakyat, itu karena hancur dan rusaknya pemerintah. Hancur dan rusaknya pemerintah itu tidak lain dan tidak bukan karena hancur dan rusaknya para ulama. Jangan berharap bangsa bakal jadi bangsa yang baik, negara bakal jadi negara yang baik, kalau para pejabat dan pemerintahnya belum menjadi pejabat dan pemerintah yang baik. Jangan berharap pejabat bakal jadi pejabat yang baik, pemerintah bakal jadi pemerintah yang baik, aparat bakal jadi aparat yang baik, kalau para ulamanya belum menjadi ulama-ulama yang baik. Bagaimana para pejabat mau bersatu? Orang-orang berkata, ayo ulama dan pejabat bersatu sama-sama membangun NKRI, sama-sama bangun Indonesia. Bagaimana pejabat dan ulama mau bersatu, sedangkan para ulama saling berantem, ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Jangan harap bangsa akan menjadi bangsa yang baik kalau masih banyak ustadz sama ustadz, kiai dan kiai, serta habaib sama habaib saling berantem. Oleh karenanya, jaga persatuan. Alaikum bil jamaah fa inna ya Allah ma'al jamaah. Hendaklah kalian bersatu karena sesungguhnya pertolongan Allah itu berada di dalam persatuan. Mudah-mudahan Allah jaga Pontianak khususnya, dan Allah jaga kita punya negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibah murabbun ghafur. Amin amin rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon doa agar Allah berikan kesehatan kepada saya dan kesehatan kepada semua. Amin rabbal alamin. Wa'afu minkum. Saya ini melihat orang punan-punan sebenarnya.
Makanya saya agak tutup mata. Udah 2 minggu ini saya nggak tahu kenapa. Lihat orang punan-punan, pusing. Tadi saya ambil pingsan waktu jalan kemarin. Makanya nanti kalau pulang saya minta jangan ada yang salaman. Tadi saya hampir jatuh untung dipegang di sana di ujung sebab orang besar kan nggak kuat. Makanya nanti di sini saya minta tolong jangan ada yang. Sebab saya lihat orang masih pusing, saya nggak bisa angkat suara keras, masih pusing, masih. Makanya nanti balik saya minta tolong jangan ada yang sempit-sempit itu, jangan ada yang selamat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.